Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia memanggil kita. Indonesia mengharapkan kehadiran kita untuk memberantas semua ketidakadilan yang ada di negeri ini. KPK bukan satu-satunya tempat untuk memberantas korupsi, tapi KPK menjadi satu tempat untuk kita berkomunikasi bagaimana kita memberantas korupsi yang ada di negeri ini. KPK bukan satu-satunya jalan, tapi kita bisa melibat semua korupsi melalui KPK itu sendiri. Kita yang diinginkan di sini bukan peran KPK saja, tapi peran semua elemen negeri ini, semua masyarakat negeri ini untuk sadar bagaimana bahaya korupsi itu sendiri. Saat ini negeri kita begitu banyak potensi-potensi yang bisa kita unggulkan, bisa kita kelola, tapi kenyataannya sampai saat ini negeri kita menjadi negeri paling terkorup di Asia itu sendiri. Baik, saat ini semakin lama semakin besar masa, semakin besar keadaan negeri kita ini terlalu dinikmati hanya perseorangan saja, tapi belum bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sampai saat ini lembaga yang mengatasnamakan lembaga yang siap memberantas korupsi di negeri ini, banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkannya, banyak sekali orang-orang yang menggagalkan proyek-proyek penggagalan korupsi yang ada di negeri ini. Koruptor saat ini sudah mulai cerdas dan masyarakat sudah mulai dibohongi oleh keadaan koruptor itu sendiri. Intinya saat ini kita perlu persatuan, kita perlu kebersamaan, dan kita perlu satu tekad untuk memberantas korupsi yang ada di negeri ini. Bukan hanya korupsi pada kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah pun harus kita biasakan. Kita semuanya adalah anti koruptor. Kita biasakan penanaman pendidikan bahwasannya koruptor adalah penjajah di negeri ini. Penjajah bukan berarti orang-orang yang di luar negeri ini untuk menghancurkan negeri ini, tapi orang-orang yang ada dalam negeri ini dan mengatakan dirinya adalah orang-orang baik, tapi pada kenyataannya dialah yang menjajah negeri ini. Maka waspadalah dengan ajakan-ajakan kebaikan-kebaikan dengan iming-iming uang. Tapi kita semuanya harus menyatukan tekad. Kita semuanya mengatakan bahwasanya DPR, kepolisian, kejaksaan, gudang, para mafia, koruptor-koruptor itu semuanya harus kita hanguskan, harus kita bersihkan. Kita akan bersihkan semua lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, termasuk masyarakatnya sadar akan anti korupsi itu sendiri. Terima kasih. Salam semangat untuk pemuda Indonesia.